recovery. Gantinya Deni Yopi. Sandy Lifesend. Kita cek dulu untuk Sandy. Baik saudara, wasit satu, wasit dua, kami tunggu Lenjas juga. Ini akan terjadi duel menarik, duel seru, duel yang dinanti-nanti. Partai final ideal bertemu antara FBU akan menghadapi Panca Indonesia. Dan sudah saudara, untuk membakar semangat, kembali akan saya absen. Mana pendukung dari PT FBU? Baiklah, kembali. Dan mana pendukung dari PT Panca Indonesia? Bagi-bagi dikit. Luar biasa pendukung hari ini. Sudah dipastikan akan berjalan dengan ramai dan sengit. Sebentar kami akan sounding siapakah FPU. Kembali bahwa FPU ini adalah merupakan perusahaan swasta yang berada di daerah Kujang Dawan, Kabupaten Karawang, di bawah owner Bang Ju. Dan beliau saat ini sedang merekrut pemain-pemain yang berlatar belakang pemain Tarkam. Mereka berkeliaran di Tarkam. Ada beberapa pemain yang nampak sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, namun hasil dari sebuah ide dan juga ide dari seorang Bang Ju, mereka merekrut pemain-pemain poli untuk disatukan dalam sebuah kesatuan dan menjadi karyawan tetap dari FPU. Kita lihat di BUMN ada Bang BNI, kemudian juga presesi para polisi juga direkrut menjadi seorang pemain poli, dari pemain poli menjadi seorang polisi. Terbentuklah sebuah tim yang bernama Bayangkara. Sementara untuk Kabupaten Karawang ada satu perusahaan yang namanya FBU merekrut pemain-pemain dari Tarkam, dan mereka adalah semua karyawan dari FBU. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bang Ju, tepuk tangan. Luar biasa Bang Ju, hebat sekali. Dan ternyata ide Bang Ju ini diikuti oleh Ajinomoto. Ya, sekarang Ajinomoto salah satu perusahaan juga sedang merekrut beberapa pemain poli. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan nanti NKRI juga bisa menjadi pelopor dan juga pionir untuk bisa kembali merekrut beberapa pemain yang dengan tanda kutip berkeliaran, sehingga dijadikan satu kesatuan dan menjadi sebuah atau karyawan dari NKRI atau dari PT Panca Indonesia. Baik saudara, sesaat lagi pertandingan babak grand final akan kita saksikan, di mana dua tim dengan jersey yang berbeda, kontras jelas, mereka akan mengetahui siapa lawan dan juga siapa kawan. Dan berita panggilan untuk Dewan Wasit yang terhormat, kami tunggu untuk segera memasuki lapangan pertandingan. Bila mana pada hitungan kelima atau ke-50.000, maka kami WO. Rp10.000 Ya, kita lihat Dewan Wasit sepertinya sudah lenggang-melenggang menuju ke lapangan. Ini yang lednya baru sebelah. Mana nih yang nonton? Bermainlah yang baik, bermainlah yang ugal-ugalan, karena ada tiga kategori. Setter terbaik, kemudian middle blocker terbaik, dan spiker terbaik. Dan sudah dipastikan saudara, juara keempat ini adalah Putra Demang, sementara juara ketiga adalah Putra Negara. Terima kasih.
Ini tengah jus nih, iya lagi sibuk lab ya. Iya kan, udah terbang saya. Bawa tes aja gue lab. Bawa tes. Bisa. Nah, turut ini habis nih. Udah dicolokin. Nah, ntar masih ada ini. Ini aja tuh. Masih ada. Silakan berfoto dulu Pak Hu. Berfoto Pak. Kalau Pak Andi. Kalau Pak Ketua, silakan Pak. Hari ini dia buat grand final foto. Siap, nanti di salam pun Bapak Firman. Berapa kemenangan ya? Dua. Kita belum aman. Nah ya. Tanya doang, mudahan. Ayam. Anak rantau. Resolusinya yang gedein di 1080 itu. Wow. Kira, kira. Nomor panitia bola. Enjoy. Aduh, Pak. Lo ini gede juga. Padahal malu ada. Nomor 4 di toel, ta. Nomor 4, ta. Edi. Bertemu antara Panca Inti Nusa akan menghadapi PT FBO. Dan untuk membakar semangat para penonton, kembali kita berikan tepuk tangan yang gemuruh. Hasil dari kesepakatan dua manajer dan juga panitia serta dewan wasit bahwa babak grand final akan dilaksanakan dua set atau two ring set. Dua kemenangan. Atau dua kali kemenangan.
Dan tetap jika terjadi 5% maka 15 angka yang harus mereka rebut, saudara-saudara. Baik saudara-saudara, Edbo berada sebelah kiri, PT Panca Inti Nusa berada di sebelah kanan. Apakah Yudi Kedil masih on fire? Dan juga dari FPU Aang atau Kapten Aang atau juga Profesor Aang masih on fire, kita lihat. Karena dua pemain ini dijadikan sebagai pemain kunci di babak semifinal. Ya, sepertinya wasit belum menunjukkan kemana arah yang akan dia tunjuk sebagai pemain yang akan melakukan sebuah shoot pertama. Dan nampaknya FPU inilah Dede Rahayu, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, nomor punggung 2, Dera akan kembali bersiap-siap memberikan sebuah tekanan kepada para pemain dari Panca Inti Nusa. Dan wasit sudah bersiap-siap. 1, 2, 3, bergerak Dede Rahayu, lakukan semua proses. Kembali di sana ada Yusuf, angkat benih. Yudi Kedil dari tanggung, resep yang kembali diterima dari seorang Dera. Angkat lagi, bergerak kali ini, cos! Apa yang terjadi, bargain kembali error tadi spike crossnya, maka crown point pertama berubah menjadi 1-0 untuk para pemain dari Panca Inti Nusa. Saudara-saudara, kembali Isir lakukan sebuah plus up, pelan saja, oh luar biasa. Namun kembali kali ini sebuah pergerakan yang salah dilakukan sedang latih, sliding couple yang tidak baik, terlambat sepersekian detik. Poin kembali menjadi 2-0, ancang-ancang kembali Isir, bergerak lagi Isir, ada derby umpan kali ini, oh! Teddy Empok luar biasa memukul bola dengan satu spike crossnya, maka poin kembali berubah menjadi 1-2. Sementara kita lihat saudara-saudara, Bargun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi dengan ancang-ancang, bergerak jebret, oh lucky boy. Sebuah bola kembali bentuknya didapatkan oleh seorang Bargun, maka poin kembali bersama 2-2. Pemirsa, ini dia Bargun Putra Purwakarta kembali memberikan sebuah tekanan dengan sebuah jam setnya, dan keras nampaknya kembali akan melakukan untuk kali kedua, tinggi melambung keras, namun kali ini nampaknya terlalu landai dan kembali menyentuh net sehingga jatuh di dalam pertahanan sendiri. Berubah angka menjadi 3-2. Sementara ini ada Bening, ya Bening anak dari Garut, lakukan sebuah plus up, bergerak kembali sana derby, angkat kali ini, ya salam derby Geraldo Puerto Rico, calon ayah saudara-saudara, kembali poin menjadi 3 sama. Sementara ini dia calon pengantin baru, dia bernama Teddy, tanda akan melaksanakan resepsi pernikahannya saudara dari FBO. Ancangan calon berpunggung 4, timang-timang bergerak lagi, 1-0 terima saudara, Teddy Grand Open, jalan Yusuf, masih play on kembali, dia ada derby, angkat depan selayak, nah, luar biasa play on kembali, angkat, jalan terbahaya, masih Rahman, dia ada cos, Aang, Profesor Aang luar biasa, poin kembali menjadi 4-3. Ada Teddy, kali ini bergerak mundur satu langkah, dua langkah, mundur-mundur cantik, bergerak, reset, oh! Yusuf terkena tadi badannya, maka kembali poin bertambah menjadi 5-3, pemirsa, 5-3, hei, 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 hei! Ancang-ancang Teddy, ya hamid, ya salam, ya luhana, wala adamun hadu, kau hamari, ya luhana, rata! Itu dia spike cross yang langsung Yudi Kendil. Yudi Kendil kembali membuka dengan satu spike backnya, bergerak lagi vertikal jam dia lakukan. Ada ancang-ancang dari Alfariji kali ini, saudara-saudara, lakukan sebuah plus up, lakukan sebuah ada bargain, akan terlalu hadiah yang lakukan cepat. Oh, enjoy, tetap enjoy, enjoy, tetap enjoy, enjoy, tetap enjoy. Panca Inti Nusa lagi-lagi kembali sama di angka 5-5, pemirsa, 5-5, bergerak mundur-mundur cantik, reset dari Bargun, angkat, yes, masya Allah, 888 km per jam spek yang dilakukan seorang Denny Yopi, memberikan sebuah sosinya juga terus yang indah dari FPO, kali ini proses, bergerak kembali Bening, angkat isu, yes, Yudi Kendil
gagal dari sebelah monster block seorang Derby Girado. Back tower sukses yang menjuang tinggi kembali menahan sebuah stop yang dilakukan Yudi Kendil yang sempat berusaha memberikan sempat tekanan dengan sebuah jumping set tadi. Ada siapa kembali? Danny Yope resep yang bawa tidak baik kali ini ada Yosef kembali. Yope ada buah luar biasa selebel Ojo tetap enjoy saudara-saudara. 6-7 bergerak Yudi Kendil mundur sejenak timang-timang bola lakukan ritual memutar-mutar bola satu jam saja lakukan satu keras nampaknya kembali keluar dan kembali berpindah lagi menjadi 8-6 untuk para pemain dari FBO. Ini ada Derby Girado pemirsa Derby Girado Puntiriko Ehan Yusuf Bersema standar satu keras lakukan satu kesalahan dari Derby kembali membuat bola error dan angka kembali bertambah 7-8 hanya tertinggal satu angka sementara Yusuf nomor punggung 3 dari Panca Indonesia timang-timang bola bergerak dia lakukan sebuah proses pinggir bola datang angkat umpan jos kembali Aang one by one dorong kanan kiri bening kembali masih terjadi sebuah format luar biasa usaha yang dilakukan bening dari gagal setelah kembali seorang Profesor Aang menutup lagi-lagi ada satu tambahan poin jadi 9-7 bergerak kembali Aang kali ini riset dari Teddy angkat kembali isu Ojoy luar biasa Ojoy tak letoy Ojoy tetap enjoy angka kembali menjadi 8-9 Ojoy kembali Ojoy Zainuddin 1-0 dilakukan kembali sepertinya keluar nampaknya satu sisi yang dilakukan Ojoy melebar tipis saja tadi di lane maka dengan demikian Dera dan Rahayu membuat angka menjadi 10-8 saudara-saudara ya angin TS nya hilir-hilir saudara-saudara nampaknya ada daunnya sementara kita lihat bergerak lagi dari Dera Rahayu masih ada tadi Grand angkat kembali Dera siapa dia? Bargon tidur terus mandi tidak lupa menggosok gigi ya salam apa yang terjadi menjadi 11-8 Dede Rahayu ini dia bergerak satu bergerak dua bergerak terlalu deras tadi dan keluar sehingga poin kembali menjadi 11-11 saudara-saudara 9-11 ini dia sebuah pergerakan yang dilakukan angka satu bergerak lagi Denny Yope dorong Teddy luar biasa masih dengan satu trikonya Teddy tadi membuat 12-9 kembali ini dia ada bargain tidur ke terus mandi tidak lupa menggosok gigi segera dilakukan segera Jebret luar biasa kembali pengamatan anak-anak dari tim Panca NT Nusa dibiarkan kembali bola bening kali ini anak muda yang satu ini masih terus melakukan sebuah tekanan bergerak kembali bargain angkat deracos siapa dia Teddy kembali Teddy luar biasa sudah 4 poin didapatkan pemirsa 13-10 masih kembali bergerak lagi Teddy luar biasa coba amati pergerakan anak-anak dari Panca itu Nusa ahai dibuang sia-sia tadi kesempatan dan angka BBJS kembali didapatkan para pemain dari Panca itu Nusa di mana di sana dan kembali lagi ada siapa di sana saudara-saudara apa ready lakukan sebuah plotsap oh bargain tadi kecoh ada Doni kembali ada dia Derby cantiknya Derby kembali menyeberangkan bola di atas rata-rata para pemain dari Panca Inti Nusa Ojo terlepas sehingga kembali poin ada satu pemain bernama Denny Yope lakukan sebuah kembali bening angkat umpan selebel Masya Allah tapi terkagum-kagum melihat penampilan dari seorang Yudi Kendil vertikal jam yang luar biasa blit paling bagus langsung ya sebuah loncatan vertikal jam dari seorang Yudi Kendil kembali menyilang memukul 12-14 sementara kita lihat kembali Yudi Kendil lakukan sebesar bergerak kembali Marion angkat kali ini rakatak Derby Girado terhempas tadi bolanya terlalu lebar keluar dan kembali poin lagi ada technical timeout diminta pelatih dari tim FBO sementara satu angka tertinggal para pemain dari Panca itu Nusa di angka 13-14 13-14 saudara-saudara cukup ketat persaingan dari set yang pertama ini menandakan dua tim bermain cukup apik hati-hati dan baik tentunya saling jual beli serangan terjadi set yang pertama
hanya satu angka tertinggal. Kembali ada Yudi Kendil mencoba tekan dia dengan sebuah jump shot yang begitu indah. Oh, nampaknya kembali keluar, maka dengan demikian poin menjadi 15-13. Dan kembali ada Derby Geraldo, pemain yang bertemu jago asli Purwakarta, 182 cm tinggi badan, bergerak kembali saudara Yusuf, angkat kembali Yusuf, iya deh! Ya ya dia salam, ya ya dia menjaga, ya ya masalah hati dia sedati. Apa yang terjadi dengan Yudi pemirsa? Sebuah 3 meter tadi gagal, 16-13, kembali masih ada Derby, bergerak kepada Yusuf, angkat kembali Yusuf, kali ini Yusuf! Yusuf menyelinap dari belakang, datang dengan tiba-tiba mengelabui pertahanan para pemain dari tim MPU. Maka dengan demikian satu poin kembali menjadi 14-16. Dan Yusuf kembali mencoba memberikan sebuah tekanan. Lakukan sudah Derby atas Sabo. Tak terbaca, tak sulit bagi seorang Aang untuk kembali mengelola sebuah bola tutup quick back-nya tadi. Maka dengan demikian Aang Eko atau Profesor Aang kembali menjauh dengan angka 17-14. Ancang-ancang timang-timang bergerak kembali Yusuf, angkat Isar, ada Ojoy. Lagi-lagi bagi Ojoy bersulit untuk dibaca pertahanan para pemain dari FPU. Maka dengan demikian Ojoy kembali ancang-ancang timang-timang, konsentrasi maksimal, lepaskan sudah Ojoy. Taletoy, ada Derby, angkat kembali ini dia Yesalam. Masih dengan seorang Denny Yopi, pemain yang cukup indah tadi dalam melakukan sebuah loncatan setelah menerima dan mengkonversi umpan yang diberikan si Dede Rahayu bergerak kembali depan belakang. Oh, Yudi Kendil kembali gecol, angkat Yusuf, Yudi Kendil pelan tapi pasti, Derby angkat panggung bolanya, oh mama mia le jatuh lantai wan. Ada oper pas tapi dipaksakan dari seorang Teddy saudara-saudara. Maka diberikan 16-18. One by one, awan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia satu pergerakan dari seorang Isur. Timang kembali bola, dia lakukan satu plus shot. Oh, DB angkat, jebret. Apa yang terjadi sepertinya tadi seorang Bargun gagal. Maka kembali poin menjadi 17-18. Ya Hamid, ya Ceper, Ceper kepada Mang Ceper saudara. Bergerak kali ini, adakah di sana bergerak kembali dan Tedi, luar biasa Bandar Entok dari Pegadaian kembali membuah satu angka menjadi 19-17. Satu pergerakan, angka tinggi Bargun Tedi. Dua kali, tiga kali nampaknya Bargun gagal memberikan angka penting, angka-angka krusial karena terjadi sebuah persaingan yang cukup ketat di mana 18-19 bergerak kembali ada Bening, lakukan sudah, angkat kembali seorang Latif. Umpan kali ini ada siapa di sana? Oh, bergerak kembali umpan cantik, dorong kanan, Yusuf alias sama. Sepertinya Tedi kembali gagal tadi, maka dengan demikian poin 19-19. Ya salam kembali ahlan Muhammad ya ala Cepel Rahman ala wa ana a'udhu billahi hari Allah li hari wa tawala Cep wa ana Cep ya Allah menolong Bargun jalan mana senang NKRI saudara-saudara ya panca Indonesia Muhammad di dalam mana ala di ada sebenar dasa ya kepala baru ya silakan di mana bening ya mana khusyalu ya Allah dahayu ya Cepel ya Cepel ya Cepel ya Yudi Kendil ya Yudi Kendil mahlam. Ojo Guyon. Ya Amin, ada Tedi. Ngomong bagikan aja ke bulan daerah. Oh tadi. Oh saya lagi terima cuma. Bisa. Biasa. Kalau pegol. Kali ini ada Bening, apakah setia sedening namanya saudara-saudara? Kembali mulus Rahayuka, kembali timang-timang Pancai Dinusa, bergerak kembali Derby Geraldo, sukses! Tedi luar biasa, kembali menutup serangan para pemain dari tim Pancai Indonesia, maka bergerak angka menjadi 20-21. Sementara ini dia Tedi, seperti biasa, timang-timang, lepaskan dia bola, angkat kembali Tedi Grand Open, Yudi ugal-ugalan, Yudi ada obat, Yudi naik kelas dari SD langsung mulia,
22-20 kembali. Masih ada Alvarezi mencoba memberikan satu tekanan pelosok dilakukan. Bergerak kembali Doni. Empat shot chest one by one. Masih play on. Selebel Rakata ke belakang, dorong kanan kiri. Allah sayang sekali saudara-saudara, sayang seribu kali sayang. Nampaknya Yudi Kedota gagal mempersembahkan prospeknya. Maka dengan demikian poin kembali menjadi 21-20. Dan ini dia ada Denny Yofi Raturan dan Ben Mujamir. Ancang-ancang kembali lakukan sebuah close up. Dimana beningnya col akan ya sampai. Oh 23-21. Hei 23-21. Ya Muhammad ya, ya dari Allah ya halai. Saudara-saudara, kepada dia ada Yosef angkat kali ini. Satu 24-22. Ojo Guyon, Ojo Guyon, Ojo Guyon. Ya HBB, ya Sanate, ya Muhammad, ya Jalan, ya Malik, ya Malik. Dengan peluang 23-24 pemirsa, apakah Aang atau profesional kembali akan melakukan sebuah hasil yang baik kembali, dan ada time out diminta anak-anak dari tim Panca Inti Nusa. Kembali